Kali ini kita akan mencoba ya unit terbaru di channel Risa Spot, yaitu Marauder Pull CNC ya. Yang dinamakan Marauder Pull CNC, untuk simak video saya sebagai berikut ya. Ini kita tes untuk jarak tembak 25 meter menggunakan lubang peluru, dan ini kita memakai peluru Hercules. Kita coba dulu. Ya, hampir masuk satu lubang, sangat mantap sekali bos, powernya juga mantap. Ya, satu lubang bro, wis pokoknya ngeri. Mau buat lomba, mau buat hunting, silahkan. Oh, ini ada yang kesini satu. Kita coba kembali. Lainnya masuk kok, di situ tidak mau masuk. Ya, masuk lagi. Naik satu. Nah, itu masuk kembali ya untuk sahabat pedes. Ini tadi ada naik satu di sini. Ya, untuk kita bikinkan lagi. Nah, itu ya untuk sahabat pedes, kita tes kembali. Itu emang di atasnya dikit ya. Kita cek kembali. Kita geser di atasnya. Nah, itu masuk di atasnya dikit ini ya. Sangat mantap sekali, bos. Terus segi akurasi Marauder Full CNC New Picat ini. Nah, itu masuk kembali ya. Sangat mantap, mantul jos. Ini tadi di sini masuk. Kita geser ke sini, dia masuk di atasnya. Ini terus satu lubang, bro. Mau buat hunting, mau buat lomba. Pokoknya mantep ini. Akurasi kayak gini ya. Wis, jos. Beberapa kali saat ini masuk di sini terus. Tidak ada yang keluar jalur. Ini ya Marauder, kita pakai zoom nyetelinnya itu 6 ya, 6 zoom. Nah, ini perkenaannya di sini ya, sangat kecil sekali ya. Ini tadi panduan saya agak di bawah dikit, dia di sini terus, dan satu di sini masuk-masuk ada satu loncat. Itu kita ukur di sapa titik dot, itu kebesaran titik dotnya, karena kita pakai ukuran telenya itu 6 kali zoom ya. Ini ya penampakan Marauder Full CNC, yang dinamakan Marauder Full CNC OD38. Ntar memakai tabung titanium ya, ini seperti ini. Untuk panjang laras 65 cm, OD serapung D19, pakai laras baja seamless SC dengan OD14 alur 12, dan triggernya trigger mat semua ya. Ini chambernya monoled. Ini mode tipe New Picat ini. Pengisian sudah memakai mini coupler di bagian bawah. Ntar kita pakai, ada juga pakai adapter ya, memakai tabung titanium. Jadi ini baru sampel tabung dural. Ini ya mode penampakan bocah Marauder Full CNC New Picat ini di channel Risa Spot. Untuk segi akurasi semua kita tes terlebih dahulu biar nyaman, enak dipakai buat sahabat pediles, dan tentunya sahabat pediles bisa membandingkan mana yang namanya Full CNC dan namanya semi CNC. Full CNC belum ada yang berani jual harga murah, kecuali produk itu semi CNC ya untuk sahabat pediles. Karena full CNC itu rata-rata dibikin dengan mesin yang mahal, operator juga mahal, semua operasional itu mahal, nggak mungkin dijual murah kecuali orangnya pengen bangkrut. Oke, untuk sahabat pediles,
simak langsung video saya untuk berikutnya, untuk speknya dan untuk stok-stoknya di channel Racespot. Yang mau inden silahkan ya, oke? Sama sahabat berdiri, kali ini kita akan mencoba tes senapan ya, yang kita selalu promokan buat sahabat bedilus. Ini bocapnya, bocap full CNC ya, yang model lama. Kita mencoba dulu tes akurasi menggunakan peluru Hercules dengan jarak tembak 25 meter. Kita menggunakan teleskop speak dengan 6 kali zoom. Kita coba dulu ya untuk sahabat bedilus. Ya, di situ ada bidikan satu ya. Tuh, kelihatan. Mana yang bagus silahkan dinilai yang bagus, mana yang jelek langsung dibully saja biar orangnya nangis. Oke ya, satu lubang ya masuk satu. Kita tidak pakai target 500 kawin atau hewan-hewanan atau pakai yang lain ya. Kena kanan pinggir atas bawah juga goyang bang. Wih mantap pak. Kita seperti ini ya, seperti biasa. Oke mas, masuk. Mau buat lomba, mau buat hunting, silakan monggo. Harga murah terjangkau. Terus pokoknya mantep lah. Oke ya, hey, ini ada turun bang. Kue goyang-goyang kok bang. Londi-londi lah. Kita cek dulu. Oke, masuk lagi ya. Ini ada satu yang di bawah. Masa ilahnya masuk gak? Gak mau masuk sendiri. Nah itu ya, itu kalau buat lomba masa yang nggak dapat piala kayaknya. Saya rasa kok pialanya malah habis di bawah sendiri. Piagam. Oh piagam, kalau piagam gampang ke kompo tetap gawek no. Ya yaudah. Ini ke atas. Nah itu ya, masuk lagi ya untuk sahabat tulis. Ini ada ngumpul, ini ada naik. Loh, naik masa naik. Ini kita memakai peluru Hercules ya, mantap. Masuk terus ya, ini ada kurang jos. Wah ternyata dibidik mas genau. Oke ya, kita ukur dengan titik dot. Nah itu ya titik dotnya pas satu titik dot. Kalau kita kecilkan seperti apa untuk perkenaannya di senapan di channel Risa seperti ya. Ini ya, sangat kecil sekali. Kita ukur dengan titik dot ya, kebesaran titiknya. Nah ini tadi di sini terus ada yang ke atas sedikit. Satu. Ini yang kita siapkan buat teman-teman sahabat berdilus ya. Mantap ya. Ini triggernya matte. Safety trigger ada di samping chamber, popor sono ya, yang model ini Actason Pelop. Ini sudah memakai mini coupler di adapter dan panjang laras 65 cm dengan memakai baja seamless ya. Ini safety-nya ada di samping chamber untuk sahabat bedilus. Dalaman sudah pakai stainless semua untuk kali ini. Oke ya, mantep pokoknya. Wes, harga murah terjangkau di channel Racespot. Oke, salam satu laras ya. Pokoknya kita tes lagi untuk Marauder Pull CNC. Oke. Kita lanjutkan untuk video untuk bikin yang full CNC Marauder-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang buat teman-teman sahabat bedilus. Kali ini kita akan mencoba mereview untuk stok terbaru di channel Racespot ya. Ini stoknya ada pilihan yang kemarin sudah inden. Nah ini bocap full CNC ya, terbaru yang dulu, yang motif dulu, yang motif lama untuk sahabat bedilus. Ini sudah memakai Actason Pelop dan ini sedalaman sudah pakai full stainless ya untuk sahabat bedilus. Triggernya matte seperti biasa. Pengisian sudah memakai mini coupler di adapter ya untuk sahabat bedilus.
Ini panjang laras 65 cm dengan serobong OD19. Dengan laras baja seamless seperti biasa di channel Arisa Spot. Ini OD-nya OD13 untuk larasnya ya. Alurnya 12 untuk sahabat bias. Ini modelnya model yang lama. Ini popornya Sono ya. Dan ini ada juga untuk varian-varian yang ada popor Sono, ada yang popor model apa ya ini ya. Kayak mangga ya modelnya. Ini. Kayak mangga, Bang. Kalau mau nih enggak kayak gini, Bang. Ini ada yang model kayak sungke, kayak sangke ya ini. Ini kayak ada. Ini Sono. Ada popor anti, popor mat. Chambernya bervariasi ya, ada merah, terus biru sama ungu ya untuk sahabat bidilus. Stoknya 3 ini saja yang ready, yang kemarin sudah inden di channel Arisa Spot. Kali ini sudah kita ready-kan atau sudah kita siapkan untuk sahabat bidilus di tanah Indonesia khususnya dari channel Arisa. Ini harganya sangat terjangkau sekali ya. Kita kasih harga 4.500 itu plus bonus tas, perdam, magazin, tali sandang, single shot, dan ada juga untuk frame sumi ya untuk sahabat bidilus. Kita menggratiskan atau gratis Misumi untuk sahabat bidas untuk pembelian untuk hari ini ya, dan berikutnya sampai ini habis stoknya tinggal beberapa unit saja, dan yang kemarin sudah inden silahkan langsung hubungi kontak adminnya. Dan kali ini kita akan membahas untuk stok terbaru di channel Arisa Spot, yaitu Marauder Full CNC. Nah, Marauder Full CNC itu seperti apa sebang yang sebenarnya, dan untuk di media-media kok ada yang mengatakan full CNC yang seperti itu. Nah, ini yang dinamakan full CNC ya untuk sahabat bedilis. Ini chambernya chamber monolite, ini memakai rail Picatinny ya untuk sahabat bedilis. Ini memakai rail Picatinny. Ini tabungnya masih tabung dural ya. Nah, ini yang kita akan produk, kita keluarkan itu mengeluarkan pakai tabung titanium ya, Bang ya. Ini panjang laras 65 cm. Ini sudah pakai trigger mat semua. Untuk harga ini sangat terjangkau sekali ya, untuk ntar pakai titan full CNC. Untuk stok di channel Arisa Spot itu sudah kita siapkan dari kemarin. Ini sampel, hanya kita membuat satu sampel seperti apa untuk full CNC di channel Arisa Spot yang chambernya monolite ya. Nah, ini bisa inden ya sesuai dengan pesanan. Kita lihatkan ideal. Kita lihatkan ya untuk chambernya monolite seperti apa full CNC-nya ya untuk sahabat bidilis, biar tahu mana yang dinamakan full CNC, mana yang dinamakan semi CNC ya untuk sahabat bidilis, biar tidak terkecoh dengan judul, karena judul itu kadang membuat orang sangat terkecoh. Wong, harganya kok murah sekali, full CNC itu tidak ada ya, karena mesin yang dibikinkan dari CNC itu emang mahal, operatornya aja mahal, dan bahannya juga mahal. Kalau dihitung-hitung kayak nggak masuk akal kalau harga full CNC kok murah. Nah, ini ya modelnya full CNC, chambernya monolite. Ini kita bandol dengan harga 3.500 ya. Ntar kita pakai tabung titanium full CNC, chambernya monolite ya, triggernya matte seperti biasa, pengisian lewat bawah. Ntar kita ada pakai adapter juga, ini baru sampel ya, namanya belum jadi ya, tapi jadinya ntar ada pembaruan lagi. Nah, ini kita sudah tes akurasi, mantep ya. Ini pakai peluru tes kemarin Hercules ya untuk sahabat bedilis. Nah, ini safety trigger sudah ada di sini ya. Safety trigger ini seperti bocah full CNC saya yang ciri khas ACS ya, yang modelnya seperti ini. Kita bikin CNC sama bentuknya, sama semua, dan speknya juga sama, hanya beda tabungnya ya, pakai titanium ntar. Dan ini sudah memakai stainlessan ya. Ini juga bisa pakai Misumi sesuai dengan pesanan, pakai regul juga bisa ya, dan harganya juga beda-beda sesuai dengan pesanannya masing-masing ya. Ini harga 3.500 itu seperti ini, belum regul, belum Misumi seperti itu ya, dan dapat bonus tas, perdam, magazin, tali sandang, single shot, dan lain-lain ya, tergantung pesanannya itu banyak ya. Tetap kita ada bonus-bonus menarik lainnya di channel Arisa Spot. Dan tentunya dari semua kita keluarkan produk-produk saya, tentunya akurasi kita langsung tes video langsung ya, biar tidak ada dusta di antara kita, fakta yang berbicara ya, seperti ini ya. Ini sangat mantap sekali. Ntar kita ada produksi, belum banyak dulu, karena kita membuat produk itu banyak sekali ya, untuk jenis Marauder titanium.
dan harganya sangat terjangkau. Kita ada yang full CNC harga mahal, ada yang minta teman-teman marauder titanium dengan harga murah, ya kita juga bikinkan biar teman-teman itu dapat senapan yang memang benar-benar yang diminati atau yang disukai, ya dengan tabung titan kok harga murah, ya ya itu adanya di sini di channel Arisa Spot, karena channel Arisa Spot kemarin sudah impor tabung titanium sendiri, jadi tentunya harga kita sesuaikan lah, nggak mahal-mahal, yang penting sahabat bedilus bisa menjangkau untuk mencapai keinginannya. Nah, biar tidak terkecoh dari segi judul CNC, semi CNC seperti itu, sahabat bedilus bisa membandingkan barangnya, jangan membandingkan harganya. Kalau harga murah silakan yang kemurah. Kalau saya harga standar saja, harga ekonomis, tentunya harga ekonomis ya, dan akurasi juga menjanjikan, atau emang kita keluarkan keluar dari sini kita kirim itu emang benar-benar bisa dipakai seperti itu ya. Jadi semua kita tes video langsung biar teman-teman cara pemakaian seperti apa kita langsung pandu dari sini. Kalau yang nyimak video saya tidak skip-skip, tentunya di catnya masing-masing, tentunya senapan itu sudah datang, tinggal jedor saja, tinggal pompa jedor ya. Karena dari segi akurasi, segi peluru sudah kita tentukan atau sudah kita tes itu paling bagus seperti itu. Jadi teman-teman itu sangat kebantu ya. Jadi nggak begitu banyak koleksi peluru, terus apalagi tes akurasi sendiri. Nah, kalau untuk tes akurasi ya kelihatannya gampang. Kalau untuk yang sudah sering atau yang sudah paham itu gampang. Kalau yang pemula atau pemakai yang baru-baru untuk tes akurasi senapan PCP, nah itu membutuhkan waktu yang ekstra dan tentunya harus dengan feeling yang tepat. Karena semua laras itu tidak bisa kita tembakan dengan power keras dengan peluru yang kita inginkan ya. Jadi tentunya senapan yang tidak dites akurasi tentunya emang sangat kesusahan sekali untuk mencapai akurasi yang ideal. Nah, seperti itu. Kelihatannya di channel Arisa Spot kok akurasinya kayak gitu semua, itu beneran apa tidak sih? Nah, seperti itu ya. Karena di sini sudah jiwanya jiwa tes akurasi ya. Jadi bidik sniper istilahnya. Jadi kita tentunya untuk apa ya? Untuk mencapai akurasi yang satu lubang itu bagaimana sih dengan larasnya, dengan pelurunya, dengan powernya. Nah, seperti itu. Jadi sahabat bedilus jangan mengira semua senapan itu seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi senapan itu pasti ada gagalnya. Dari laras kita tes juga ada gagalnya banyak sekali ya. Ada puluhan ya untuk laras yang tidak bisa kita pakai karena dari peluru yang ini dan itu power dengan pelan dan sampai keras tidak bisa ya. Tentunya kita ganti laras yang baru di sini biar nyaman, biar enak dipakai buat sahabat bedilus ya. Jadi semua senapan yang kita keluarkan dengan power-power yang lumayan ya. Tapi alhamdulillah dari teman-teman sahabat bedilus sudah mengirimin dapat celeng itu banyak sekali. Meskipun kaliber 4,5 dari sini ya. Semua tetap kaliber 4,5 kita ajukan ya untuk sahabat bedilus biar aman, biar nyaman. Mau dibawa kemana satu Indonesia pun tidak ada bermasalah atau dibermasalahkan ya, seperti itu. Kalau kaliber di atas itu ya itu tanggung jawabnya masing-masing ya, bukan toko bertanggung jawab atas si pembelinya, karena semua sudah dilepaskan dari toko, tentunya sudah standar Indonesia yaitu kaliber 4,5. Kalau di atas itu ya resiko tanggung sendiri ya, seperti itu ya untuk sahabat bedilus. Oke, kali ini di stok di channel Arisa Spot, silahkan yang mau inden untuk marauder Moenolet full CNC new Picatinny silakan ya. Ini tabungnya titanium, ntar agak panjang ini. Ini agak panjang, sekitar tabungnya sendiri ini kita pakai panjangnya 40 cm ya untuk sahabat bedilus. Jadi agak lumayan panjang. Enggak pendek seperti ini ya. Jadi agak panjang sedikit, ntar kita pakai laras 65 cm jadi pas, jadi seimbang ya, jadi pas. Ntar kalau sudah jadi kita launching kan, kita review langsung buat sahabat bedilus. Yang sudah Indian ya silahkan, yang belum Indian ya langsung diorder, karena stoknya ini kayaknya nggak begitu banyak karena kita membuatnya ada beberapa variasi, banyak sekali untuk senapan yang memakai titanium ya untuk sahabat bedilus. Pokoknya harga terjangkau di channel Arisa Spot, untuk segi akurasi semua kita langsung tes ya. Seperti ini ya, ada pakai peluru Hercules,
Terus ada yang pakai peluru Samyang yang suka bikin seperti itu. Ini pelurunya agak padat, ini malah lebih padat tapi runcing ya. Terus kita panduannya pakai GS juga, ini bagus bagus untuk akurasinya. Sama ya. Dari segi peluru-peluru yang kita pakai, tentunya kita mencari akurasi ya untuk sahabat budidis. Ini ya, pelurunya ini mahal-mahal semua. Tapi di channel Risa Spot ditembakkan semua setiap hari ini. Ini nggak mikir tekor. Yang penting pembeli itu semangat dan terus order di channel Risa Spot ya. Harga murah, promo, aduh, pokoknya ajur lah. Pokoknya pakai ini ya. Panduan saya ini pakai 4. Kalau 4 ini gagal, berarti larasnya perlu dipotong-potong. Oke? Dipotong-potong ntar buat sosis. Oke, siap Mas Gunung. Request pagar, ntar bikinkan pagar laras. Oke, sahabat budidis tanah Indonesia, khususnya dari channel Arisa Spot, ini untuk mengimbau atau menginformasi sahabat budidis yang barangkali ada yang mau order di channel Arisa Spot untuk sekarang, dan inden juga bisa ya. Semua indenan juga kita terima. DP silahkan, DP tidak dipungut DP-nya harus sekian ya, enggak. Mau DP 150 enggak apa-apa, yang penting tanggung jawab atas ntar kalau barang ready, kita informasi langsung ada pelunasan di situ, langsung kita proses dan kita teskan sesuai pesanannya masing-masing. Oke, salam satu laras, salam satu hobi dari channel Aris Jaspot ya. Pokoknya salam, jangan jangan skip-skip video saya. Wis pokoke yo sing niki lah. Yang penting akurasi senapan sesuai dengan keinginan masing-masing atau sesuai dengan kriteria sendiri-sendiri ya. Oke. Salam satu laras, salam satu hobi dari channel Aris Jaspot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budidis, kali ini kita akan mencoba review pesanan dari Mas Jepri Kurniawan daerah Palalawan Riau. Ini pesannya bocah misumi regul dan peluru Hercules. Oke, sudah kita pasang sesuai pesanan, ada misumi dan regul. Kita cek dulu memakai peluru Hercules. Sudah tembak 25 meter ya. Kita menggunakan peluru Hercules, kita bikin bidikan baru ya, ada bidikan kecil satu. Kita coba shot kembali. Ya, satu lubang bro, mantap. Buat lomba, buat hunting monggo. Satu lubang peluru bos, mantap. 40 mas. Buatan. Wih, mantap bro. Akurasinya ngabisin buruan. Ini ada turun satu. Kita coba cek kembali. Oke, masuk kembali ya. Ini ada nempel kecil. Lainnya masuk dalam target. Kita tidak pakai target 500 koin ya, kena kanan pinggir atas bawah ya tetap goyang, yang penting oke gitu kan. Kita pakai kayak gini biar kelihatan ya, mantap bro. Kita ukur dengan dot ya. Nah, agak lebih sedikit, tadi ada nempel kecil di bawah satu. Kita kalau tidak pakai zoom seperti apa perkenaan ya. Ini hanya satu dot kurang lebih ya.
rudet ini tadi di sini. Nah itu akurasinya mantep mantul. Ini tergantung yang make atau yang megang bos, sangat jos sekali ini menurut saya ya. Akurasi tidak ada yang loncat, mau buat lomba ya juga bisa ini. Oke ya, mantap, masuk terus ya, nggak ada yang keluar sarang. Oke, terima kasih Mas Bos atas ordernya Mas Jepri Kurniawan ya, daerah Rio. Ini jambernya monolat ya, jamber kuning New Picatinny dengan pakai tension valve, sudah pakai regul ya. Ini panjang laras 60 cm dengan tabung jenuh 500 cc, gas rokokan sudah ada, mini coupler. Kalau mompa anginnya, kalau pakai regul itu mompanya lewat mini cooper regul ya bos ya. Ini mini cooper regul, jangan mini coupler yang di chamber. Simak saja video saya biar tidak gagal fokus untuk memakainya. Ini pakai mini coupler di sini ya, jangan lewat ini kalau pakai regul. Manometer output ada di bawah 1800 psi, inputnya ini ya di regulnya. Kalau tekanan angin itu di regul, tekanan tabung. Kalau inputnya di sini di bawah. Safety trigger sudah tersedia, trans single bajak juga sudah ada di triggernya ini ya. Kalau angin kosong sampai tujuan tarik dulu seperti ini, baru dipompa ya Mas. Setelah itu baru di cancel atau di pakai safety-nya biar mungkin kesenggol, biar tidak meledak seperti itu. Oke, terima kasih Mas Bos atas ordernya di channel Arisa Spot, channel orang biasa buat orang luar biasa. Mas Jepri Kurniawan, terima kasih yang sudah mewakili dari Palawan Rio. Terima kasih atas ordernya. Salam satu laras. Lagi buat teman-teman sahabat Bilis, kali ini kita akan mencoba tes akurasi punyanya Mas William, daerah Sendana, daerah Sulawesi Selatan ya. Pesennya bocap New Picatinny pakai popor AWP. Kita coba dulu memakai peluru PS ya, dari sini kita cek kembali ya ntar ya. Di sini masuk di bawahnya sedikit ya, jadi itu kan oke. Kita memakai teleskop speak dengan 6 kali jam. Oke ya, masuk ya bro. Belum ada yang loncat. Oke ya, masuk satu lubang ya bro. Sini, wis mantap. Buat lomba, buat hunting, monggo. Monggo silahkan. Oke ya, satu lubang lagi bro. Just pak, just. Harga murah terjangkau. Akurasi, mewah, merona. Oke ya, lubang bro. Antamannya lubang, tidak pakai target tapi lubang peluru. Nah ini kita ukur dengan titik dot, pas saat titik dot ya. Nah itu kalau kita kecilkan seperti apa. Nah itu ya untuk perkenaan di sini tadi sangat jos. Nah itu kecil sekali ya. Nah mantap, kita ukur dengan titik dot. Wes dalang titik A. Ya untuk perkenaan pakai pelurunya GS Mas Bos William. Oke ya, terima kasih atas ordernya Mas Bos William dari Luwu Kota Palopo. Ini panjang laras 60 cm dengan tabung jenong 500 cc, memakai extension valve ya. Ini pengisian mini coupler, cancel sudah tersedia dan safety trigger sudah ada.
Ini modelnya popor AWP setelan pipi ya. Bisa naik bisa turun. Untuk maksimal pressure ini 3000 PSI, safety-nya 2800 PSI ya, tabung jenong 500 cc. Ini jumpernya monolat New Picatinny. Ya, kalau angin kosong untuk di tempat tujuan tarik dulu seperti ini baru dipompa ya. Pompanya lewat samping tadi, manometer ada di bagian bawah. Terus sahabat bedilis, kalau sudah ada tekanan bisa di cancel atau pakai safety-nya ya. Jadi kalau kesenggol biar tidak meledak seperti itu. Ini ya untuk unitnya Mas Bos William. Terima kasih atas ordernya di channel Reza Spot. Channelnya orang biasa buat orang luar biasa. Terima kasih banyak. Lagi buat teman-teman sahabat bedilis, kali ini kita akan mencoba review pesanannya Mas Sumiah Labuan Batu Sumatera. Sumatera Utara. Pesennya ini bocah tabung 500cc ya. Untuk sahabat dealers, kita mencoba jarak tembak 25 meter menggunakan peluru QIS dengan memakai lubang peluru ya. Kita mencoba dulu sahabat dealers. Ini masih titikan masih kecil sekali. Kita memakai teleskop speed 6 kali zoom ya. Ya, masuk satu. Ini memakai peluru QIS. Oke, masuk kembali satu lubang ya. Mantap ini akurasinya jos. Oke, satu lubang kembali. Ini mau buat lomba, mau buat hunting, silahkan ya. Memakai peluru QIS. Oke, sangat hit. Beberapa tembakan ya. Lobang, bos. Lawannya lobang, bukan jempol tangan atau pakai target 500 koin. Nah, ini loncat satu barusan ya. Ya, masuk kembali. Ini kurang jos nih. Kok ada yang loncat. Nah, ini masuk lagi ya. Ini kurang tahu. Dia kesini sendiri. Dia gak mau kumpul sama temennya. Ini sangat mantap sekali ya. Menurut saya ini. Ya, sangat jos sekali menurut saya, bos. Akurasi kok kayak gini ya. Sangat jos sekali. Ini memakai peluru QIS ya. Untuk perkenaan kita ukur dengan titik dot. Hampir sama dengan titik dot ya. Kita kecilkan untuk perkenaan. Nah, ini ya tadi. Masuk terus di sini. Nah, ini untuk panduan. Nah, wih, mantep bro. Ini ya, kalau tidak kita zoom, luka peluru kaliber 4,5 itu sangat kecil sekali. Ini pesannya Bu Sumiah atau Mbak Sumiah ya, Labuan Batu. Terima kasih atas ordernya. Ini memakai teleskop Komet ya. Panjang laras ini 60 cm dengan serpong di 22. Berbahan baja ini pakai larasnya bahan baja seamless ya atau SG. Tabung jenong 500cc dengan pengisian sudah memakai Mini Cooper. Ini modelnya Rail Picatinny ya, New Picatinny ya ini ucapnya. Cancel kokang sudah ada. Safety trigger sudah tersedia, safety trigger. Dan di sini untuk pengisian Mini Cooper dan panonya ada di dalam bagian popor ya untuk sahabat bedilis. Untuk setelan popor masih panjang. Nah, kali ini untuk setelan single bacok ya di sini sudah tersedia untuk bautnya di trigger. Oke. Dan untuk kalau angin nyampe tujuan kosong seperti ini ya, tarik dulu seperti ini baru dipompa. Ini sudah memakai extension valve.
setelah ada tekanan baru bisa dikembalikan seperti ini atau pakai safety-nya ya, jadi tidak meledak seperti ini, aman. Oke. Terima kasih atas ordernya dari Labuan Batu, Sumatera Utara. Akurasi istimewa, the best buat lomba, buat hunting, monggo ya, silahkan. Harga murah terjangkau hanya di channel Reza Spot. Oke, salam satu laras, salam satu hobi.